Baik, ini pula banjir di Sarawak. Penduduk terjejas banjir di kawasan Batu Kawah Kuching meningkat kepada 126 orang setakat pukul 10 pagi tadi. Ia melibatkan pemindahan 89 keluarga di dua pusat pemindahan sementara di Batu Kawah. Tinjauan RTM di dua PPS itu mendapati penduduk mula dipindahkan seawal pukul 3 pagi selepas kediaman mereka dinaiki air. Dua tindua dari apa laucuk petindua start. Kami dua kali banjir pukul 3 start. Ketiga lemai. Udahnya pukul 10 pukul 11 pokoknya start baru. Banjir besar mamai. Sementara itu, pengerusi kawasan rukun tetangga Sinar Budi juga jantom mahu bantuan keperluan dan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di PPS tersebut diselaraskan dengan segera. Tapi masa itu belum ada. Belum ada, iyalah kami nak minta tu. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM juga telah mengatur gerak pasukan untuk operasi pemindahan penduduk terjejas yang tinggal di kawasan rendah. Bagi Ketua Zon 1 JBPM Sarawak Yusri Basri, pihaknya menjangkakan lebih ramai penduduk terjejas berkemungkinan akan dipindahkan pada petang ini jika polar hujan turun seperti malam tadi. Kita pun menjangkakan bahawasanya air akan naik balik, yang mana kalau kita melihat pada keadaan cuaca, okay, yang hujan berlarutan amatlah menyumbang kepada kenaikan atau paras air di setiap kawasan. Oleh itu, beliau berharap penduduk yang tinggal di kawasan rendah untuk sentiasa berwaspada.